Musik di mana tempat musisi-musisi seberang berekspresi dan berkolaborasi. Nah, di mana lagi kalau bukan di musik? Jeng-jeng seberang. Mas Nek, kalau ngomong jeng-jeng ngono toh Mas. Ditabuh. Ben nanti siapa kali masuk putih hitam toh Mas. Bisa jadi pengiring toh. Jajah sekali menera. Oke, kembali lagi di acara musik. Jeng-jeng. Oh, kita remati. Colokan. Oh, tangannya ketlik sur. Pasti barengan bagi barang kita dua double ya enggak? Dan apa namanya Miss Vera lagi ada di biasa. Lagi ada syuting dia luar biasa sekali. Kalau malam Jumat kan syuting. Cek. Plesetan misteri. Wah, bahaya dia di hotel lagi ya. Aduh. Oke, langsung aja buat teman-teman ini namanya siapa? Teman-teman dari Histop. Wah, itu ada sejarahnya, Tam. Mantap, cuy. Itu sejarahnya buat tahu apa itu? Wah, yang lebih tahu vokalisnya. Oh, gitu ya, ya. Oke, kayaknya langsung aja kita undang vokalisnya buat kita ngobrol-ngobrol di sini ya, boleh ya. Oke, langsung aja sini Mas vokalis. Tadi suaranya luar biasa banget. Kayak itu, siapa namanya? Charlie. Bukan. Halo, Mas. Wah, luar biasa sekali. Halo, Mas. Kayak dibawa, Mas. Oh iya. Aduh. Kayak Virgon, lupa, Tam. Hah? Kayak Virgon. Oh, itu. Dari kubur nari. Ini sopo? Sopo gitu? Nah, tadi tuh tinggi banget suaranya men. Itu bisa sampai 30 oktav itu loh. Luar biasa lompat-lompat tuh. Nah, kita kan gak bisa tuh, paling 3 oktav tuh. Nah, luar biasa. Oke, selamat malam dengan Mas siapa ini namanya? Saya Mas Edwin. Hah? Mas Edwin? Edwin. Wow, Edwin Gunawa. Wow. Luar biasa. Kita di rumah baik-baik. Oke, dikenalin dulu dong Mas personilnya nih. Oke, dari yang ujung. Dari ujung kulon ada Bagus. Wow, Mas Bagus. Kapur. Disut, Mas Bagus.
Baru. Gitar pertama ada Mas Bagus, terus basis ada Hengki. Wih, wow, Mas Hengki. Luar biasa. Hengki kamera ya? Hengki Kuniawan sekarang ngeband ya. Orang ngikung belum nih. Orang DJ mana? Ngikung belum. Nah ini yang main ini gebuk. Dari Kaljor ada Ivan, Ivan Kolev. Ivan Kolev. Bola ya. Luar biasa sekali. Bahdim. Bahdim. Tipis-tipis mas. Wah ini kira di center. Wah. Usron. Usron. Nah, Usron. Wow, Usron terus apa mau? Luar biasa. Usron panggilannya Ivan Kolev terus Hengki. Hengki. Hengki Supit sama Bagus. Luar biasa. Oh, ini. Marbol ya. Hah? Luar biasa. Marbol apa? Biar jadi kamar mandi itu loh. Marbol. Oke. Kan vokalisnya tadi siapa namanya? Iya. Edwin. Mas Edwin, teman-teman kan di rumah mau tanya, banyak yang nanya tadi, Tom. Enak duingin. Edwin. Banyak yang nanya tentang Histov, katanya. Wow. Jenengnya kok Histov, historinya kipie, gitu. Bener-bener, filosofinya kenapa nih namanya Histov? Histov itu ada artinya yaitu story our life. History? Our life. Our life. History ki apa? Alamku, history, alamku. Story, history, story our life. Mantap. Itu berarti menceritakan tentang apa itu? Ya tentang kisah cinta para personil. Oh, kisah cinta para personil. Yeah. Historinya tentang percintaan, wah. Oh, nggak normal berarti. Itu ya. Ada yang dada-dada. Sama lelaki, sama itu. Cinta-cintaan sesama jenis. Tapi nggak, iya. Tapi kalau sama jenis kan setia, men. Iya nggak? Iya. Enak juga masuk kos-kosan nggak ada yang marahin. Oh iya, nggak ada yang marahin. Kayak turun kayak pier, apa-apa. Oke, abis ini kita bakal tanya-tanya lagi tentang Istof, tentang perjalanannya ya. Nah, tentang karirnya. Udah banyak banget tadi di Twitter kita. Twitter, James Zoom. Padahal Rauno. Terus tentang albumnya dan lagunya. Apa yang komen? Lagunya api-api ya katanya ya. Wah luar biasa. Tadi aku juga denger di YouTube itu. Hah? Di YouTube. Udah denger tuh makanya. Wah, nanti kita bakal bahas ya. Yoi pasti. Kita wawancarin sampai mereka gemeteran. Oke jangan kemana-mana. Tetap di musik. Jering.